Tidak terasa, rupanya sudah dua periode Bapak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Suka, duka pasti menjadi potret dinamika. Sedih, gembira, Bapak lalui dengan sikap legowo. Barangkali tidak berlebihan, kiranya jika pada hari yang teramat istimewa ini, saya menyampaikan sebuah kebanggaan tentang Indonesia yang tentunya banyak sekali melakukan perubahan. Apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan atas seluruh prestasi yang layak kami anak bangsa banggakan, serta kualitas kinerja kabinet pemerintahan. Semuanya bisa berjalan penuh kemanfaatan. Nawacita Bapak, semoga semuanya terrealisasi secara bertahap, berkelanjutan, dan tentunya pasti. Memang tidak mudah dibuat menjadi efisiensi di tengah hiruk pikuk dan carut marut korupsi di negeri ini. 61 tahun yang lalu, Tuhan mengutus engkau untuk memimpin bangsa ini yang terlanjur carut marut. Perkenankan saya menghaturkan ucapan selamat menikmati usia yang ditambahkan Tuhan untuk Bapak. Semoga dengan bertambahnya usia Bapak, Bapak selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, terus dianugerahkan kepada Bapak, sehingga seluruh kerja Bapak diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat ulang tahun yang ke-61 untuk Bapak Presiden tercinta Insinyur Haji Joko Widodo. Dari saya, Putra NTT.